Halo semuanya, terima kasih untuk kalian yang telah klik video ini. Pada video ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan mereview sebuah hotel Santika Premier yang berada di Jakarta Barat. Nah, ini saya sudah masuk ke pintu gerbangnya, pintu gerbang hotel Santika Premiernya. Saya datang check-in tuh pada malam hari sekitar jam 7 malam karena saya sudah keliling dari Jakarta dan malamnya ingin istirahat di hotel ini. Alamatnya berada di Jalan KS Tubun nomor 7, Kecamatan Palmera, Kota Jakarta Barat. Dan ini adalah tampilan dari taman di depan hotelnya pada malam hari. Tamannya tampilannya bagus sekali dan cantik, diterangi dengan lampu-lampu hotel yang membuat suasananya terang di bagian depan dari lobi hotelnya ini, dari pintu masuknya. Dan ini area drop off saya turunkan barang, dan ini adalah area parkirannya di hotel Santikanya. Jadi parkirannya di bawah tanah, dan ini adalah Google Map-nya untuk letak lokasi hotel Santika Premier. Untuk lebih jelasnya, kalian memakai aplikasi ini untuk mencapai ke tempat ini. Dan dari sini saya naik melalui lift dari parkiran B1 menuju lantai di atasnya. Lantai di atasnya juga tercantum di lift tersebut. Dan saya sudah masuk ke area dalam hotelnya. Ini area dari liftnya, dari parkiran bawah menuju ke lobi hotelnya resepsionis. Dan dari sini saya melihat sudah ada pemandangan yang bagus. Ini adalah area makan dari hotel Santikanya. Pada malam hari ini terlihat bagus, dan itu ada pianonya. Jadi lobi dan tempat makannya jadi satu, terlihat megah. Udah check in dah? Udah. Nah, ini saya sudah berada di area tengah-tengah lobinya. Nah, ini saya ulang lagi videonya melalui pintu depan masuknya. Dan melalui pintu depan masuk itu seperti ini. Jadi begitu buka pintu utama, kita dihadapkan oleh eskalator tangga untuk naik ke atas melalui eskalator ini. Jadi hotelnya tuh begitu buka pintu langsung naik eskalator. Nah, begitu sampai eskalator, barulah kita bisa melihat lobi utamanya. Dan di area sebelah kiri itu area resepsionisnya untuk check-in dan check-out. Nah, ini adalah lobi utamanya dari Hotel Santika. Dan dari lobi utamanya ini saya sudah bisa melihat yang tadi, area makan dan area ruang tunggu untuk pengunjung hotel. Dan dari sini saya langsung masuk ke area kamar hotel yang setelah saya pesan. Cuman satu. Jadi yang buat yang di listrik itu bisa kartu apa aja. Kartu Thompson juga gak apa-apa. Jadi selama ini nanti ganja doang. Iya. Nah, ini mesti tap kartu ya untuk naik ke kamar hotel kita. Saya dapat lantai 3 dari hotel ini. Dan ini adalah area lorongnya, lorong untuk menuju kamar hotel saya. Nah, dari sini saya jalan untuk mencari nomor kamar yang saya tuju. Dan ini terbagi dua jalannya, dari ke kanan ada yang ke kiri. Saya dapat jalan yang menuju ke area kanan. Nah, dari sini saya jalan lurus ke depan, dan disinilah letak kamar hotel saya di Hotel Santika Premier Jakarta Barat. Ini saya masukkan kartu dulu. Sampai. Udah dikasih kartu bonga ya, Tan. Oh, Jesslyn dulu yang masuk. Kamar hotelnya bagus. Bagus ya, so ya. Wah, tidur langsung. Wah. Iya, ada kamarnya. Wah, view-nya kolam renang. Pemandangannya kolam renang, tapi videonya mantul. Nah, ini view dari jendela kamar saya, dan ini adalah kamar hotel saya yang terlihat asik sekali dan terlihat bersih. Jadi kamar hotelnya bersih dan dapat botol minum 2 dan
gelas dan cangkir dan pemanas air. Kamar hotel ini saya dapat di harga 800.000. Saya datang sini tuh pada tanggal 22 April 2023 pada saat hari lebarannya. Ini ada kaca besar dan ini adalah kamar mandinya. Saya review sebentar, di area kamar mandinya juga bersih. Dan ini ada gelas 2 dan air minum 2. Ini kerannya kanan kiri, panas dan dingin. Kerannya 2, ini cotton bud, shower cap, sanitary bag, dental kit. Ini sabun. Sanitary bagnya ada di sini loh, Mel. Ini klosetnya. Klosetnya bersih. Handuknya dapat handuk bersih. Ini bersih banget hotelnya. Showernya ada 2. Sekarang kita ke sini, lemari. Lemari gantung. Gantungan baju. Safety box. Ini apa? Sama kantong pesak. Sandal hotel. Nah, ini lemari untuk menaruh pakaiannya juga besar. Jadi lemarinya cukup untuk menaruh pakaian kita, walaupun pakaian kita banyak. Ada kulkasnya, guys. Kulkas. Oh, kulkasnya tidak dapat apa-apa, tidak ada isinya. Nah, ini meja yang dapat kita dapatkan di hotel ini, dan TV-nya juga ukurannya cukup besar dengan dekorasi lampu pencahayaan yang bagus di sini. Ini AC-nya. AC-nya memakai AC sentral. Dan ini saya turun lagi ke area bawahnya untuk mereview area bawah saat kita makan breakfast besok pagi. Nah, saya lihat nih area breakfastnya luas sekali dan penerangannya juga bagus di sini. Jadi saya coba jalan-jalan dulu di area bawah ini karena saya tertarik melihat area breakfast yang luas sekali ini. Di sini penerangan lampunya banyak sekali ya. Jadi walaupun malam hari itu terlihat indah sekali di area tempat makannya ini. Dan saya mau tahu area sekitar sini ada apa saja. Dan ini saya review malam hari kolam renangnya di Hotel Santika. Nah, ini ternyata malam hari itu kolam renangnya suasananya cantik karena banyak lampu yang menerangi di area kolam renang Hotel Santika Premier ini. Jadi saya bakal tertarik untuk berenang esok paginya. Dan di sini penerangannya cantik, bisa melihat area dalam tempat makannya dari Hotel Santika ini. Nah, kira-kira begini review saya pada malam hari. Hotelnya bagus, guys. Hotelnya keren-keren, ini hotel keren. Saya nggak nyangka ini hotelnya bagus. Dari fotonya lebih bagus dari fotonya yang di Traveloka hotel ini. Namun harganya bersaing hotel ini. Kamar hotelnya bagus dan hotelnya juga lobinya tadi, lobby hotelnya megah sekali. Dan tadi saya lihat nih kolam renangnya juga besar sekali. Sampai jumpa nanti pagi, saya akan review di pagi hari esok. Nah, ini suasana pagi harinya. Pemandangannya bagus, bisa melihat ke kolam renang dan kota Jakarta di pagi hari. Dengan cuaca yang cerah, saya melihat dari kamar saya. Ini kolam renangnya juga masih sepi. Dan itu kolam renang anaknya yang bagian kecil, yang lebih besar itu untuk kolam renang yang lebih dalam untuk orang dewasa. Suasana paginya masih sepi nih waktu saya bangun. Saya kira hotel ini pengunjungnya tidak banyak. Namun setelah nanti saya turun ke bawah untuk breakfast, ternyata hotel ini ramai sekali, banyak sekali peminat yang menginap di Hotel Santika ini.
Nah, ini saya jalan keluar dari kamar saya untuk menuju area makan dari Hotel Santika, karena saya dapat breakfast dari Hotel Santika ini. Nah, ini waktu saya turun ternyata sudah banyak sekali pengunjung yang makan di area tempat makan Hotel Santika ini. Saya turun dari tangga sampai mengantri dulu untuk dicek nomor kamar hotelnya. Nah, ini area klubnya dari Hotel Santika. Nah, ini saya review makanannya di Hotel Santika ini. Ini ada nasi kuning di depan saya ini. Ada tamu lain yang sedang mengambil. Dan saya mesti menunggu dulu. Di sebelahnya ini ada nasi putih untuk kita. Dan di sebelahnya lagi banyak lauknya nih. Lauknya banyak banget. Nah, itu pilihan lauk-lauknya seperti itu. Itu ada tahu sayur dan ini ada bakwan jagung. Daging juga ada, di sebelahnya tuh daging sapi. Dan ada kerupuknya. Dan gelas-gelasnya dan ini mangkoknya untuk soto. Soto Makassar. Ini ada kuahnya juga nih, soto Makassar. Dan di sebelah sini ada minumannya, pilihan minumnya banyak. Dari air putih, dari jeruk, dan ada itu teh juga ada di situ, teh manis, dan ada snack juga di situ. Dan ini adalah area pemesanan kopi, jadi bagi tamu yang ingin minum kopi di sini sudah disediakan, dan ini cangkirnya sudah disusun banyak. Dan ini bubur. Dan di sebelahnya lagi ini ada makanan lagi. Ini opor, atau dapat memilih menu lagi makanan di sini. Ada kentang goreng itu. Ada kentang. Semur kentang. Ini adalah nasi opor. Ada telurnya dan ada kuahnya. Ada dagingnya juga. Itu ada lontong. Dan ini adalah kupat sayur. Jadi kita bisa mengambil kupat sayur di sini. Kupat sayurnya juga sudah disediakan. Dan ini adalah area untuk makanan ringan. Ini adalah roti. Roti bolu itu ada di situ dan sedang ada yang membuat pancake juga di situ. Dan di sebelah sini juga ada roti. Rotinya pilihannya lumayan banyak variannya di sini. Dan itu ada donat juga di sini, donat coklat. Saya mengambil donat coklat di sini sebanyak 2 buah untuk saya makan. Dan di sini juga ada pilihan roti lagi di sebelahnya. Nah, ini roti yang sebelah ini isinya coklat dalamnya. Rotinya juga pilihannya banyak ya di sini. Dan ini ada roti lagi, roti gulung lagi berbentuk gulungan. Dalamnya itu selai, ada selai berwarna ungunya dalamnya. Nah, dari sini saya masih berkeliling. Nah, ini roti yang sudah saya ambil. Nah, ini ada roti lagi sebelahnya. Pilihannya masih banyak lagi di sini. Itu ada roti yang dilengkapi dengan cupcake nih. Saya ambil lagi roti di sini. Beberapa roti untuk saya makan dahulu. Jadi untuk sarapan saya makan roti dan saya juga ambil nasi. Ini saya duduk di area yang ada pianonya ini ya, karena di area bawahnya sudah penuh oleh pengunjung lain. Jadi saya duduk di lantai atasnya dari area breakfast ini. Dan ini saya waktu lihat lagi sebelah sini tuh ada nasi dan ada sayur capcay itu, dan di situ ada bakso. Dan ini sebelah sini juga ada lagi pilihannya, ini daging lagi. Namun ini dagingnya tidak saya ambil. Dan ini adalah area bubur. Dan di sebelahnya ada salad ini. Dan di sebelahnya lagi ini ada untuk mengambil sosis dan telur. Jadi di sini juga disediakan sosis dan telur. Dan ini sosisnya bisa dapat kita ambil di sini dan telurnya bisa menunggu dimasak dahulu, dimasak dadakan di hotel ini. Namun bagi yang ingin mengambil telur harus bersabar ya, menunggu karena antriannya banyak di sini. Banyak peminatnya yang memesan telur. Dan ini saya lihat nih ada yang membuat serabi dan pancake di sini. Nah,
itu yang membuat pancake tuh sedang diadon dahulu, dadakan bikinnya. Dan ini ada seperti serabi gini, namanya apa ya, saya lupa. Itu mendadak dibuat dahulu makanannya. Dan ini saya review kolam renangnya di pagi hari. Suasananya sudah berbeda jauh ya pada waktu malam hari. Ini pagi hari itu sudah ramai sekali. Waktu setelah saya makan sarapan, saya lihat kolam renangnya di sini sudah ramai ternyata. Sudah banyak yang berenang di sini. Ini kolam renang yang agak dalam airnya dan lebih luas kolamnya. Dan di sebelahnya itu kolam anak-anak. Dan ini area tamannya juga mempercantik kolam renang di Hotel Santika ini. Dan di sebelah sini ada area duduk-duduk, ada taman, dan di belakang ini ada ayunan dan tempat bermain untuk anak-anak. Areanya tidak luas untuk bermain anak-anak ini, bermain ayunan, tapi cukup menyenangkan karena ada pasir-pasirnya dan ada tempat duduknya dan ada perosotan. Nah, saya jalan lagi mereview ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini saya jalan lagi. Dan di sini terdapat banyak kursi untuk duduk-duduk sambil menikmati suasana pagi di depan kolam renang Hotel Santika ini. Nah, ini beginilah suasananya di pagi hari. Ini kolam renang yang untuk anak-anak. Jadi banyak pengunjungnya nih, anak-anak nih di sini waktu saya berenang. Dan airnya juga bersih dan kolam renangnya juga bersih. Dari sini kita bisa melihat pemandangan gedung hotelnya dan pepohonan di sekitar kolam renangnya. Dan dari sini saya bisa bersantai rileks duduk di depan kolam renangnya. Dan ini adalah area gym dari Hotel Santika. Area gymnya juga cukup luas di sini. Dan di sini juga banyak tamu lain yang sudah ada di tempat gym ini. Ada yang sedang bermain treadmill dan sebagainya. Terlihat di situ. Dan kira-kira beginilah review Hotel Santika yang telah saya kunjungi saat bermalam di Jakarta. Semoga kalian tertarik datang ke hotel ini. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian ya.